cerita ya. Banyak yang nanyain kalau saya sakit gimana gitu ya. Ngukur brengos dulu ya. Aja senyum-senyum ngono lho. Anji. Anji. Bat. Cepetan. Terus. Tuh terus-terus sama. Kau sopa. Ngomong ah. Merem, deh, rapian, terus mana? Paijem. Ngajar kantor paijem guys, kantor paijem guys. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Salam. Waalaikumsalam. Cepetan. Selamat malam teman-teman, menjelang malam. Selamat pagi. Selamat malam ya. Pagi. Sore menjelang malam. Pagi. Orang sekarang tak kasih tahu kalian semuanya sekarang tuh jam berapa? Jam 8. Sarapan jam 8. Sekarang tuh jam 5 kurang seperempat sore. Happy weekend buat semuanya yang punya weekend. Jam 8. Jam 8. Kebetulan saya siap-siap. Wah. Saya siap-siap teman-teman mau keluar. Mau kemana? Makan. Nanti, mau makan katanya masih. Tidur. Tidur, mau makan tidur. Biasa mau makan tidur. Sebentar ya, saya sambil siap-siap. Tak pakai korset dulu. Saya kalau di rumah pakai korset, kalau di kantor kadang lupa. Sebenarnya di kantor juga ada korset sih, cuman kadang cepet-cepet ya, soalnya mau istirahat gitu, jadi ya yang penting bopong. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kelihatan orangnya. Haha. Wajah baru guys. Tadi tak potong alias tak cukur rambutnya. Tapi gak begitu pendek. Soalnya nanti kan sebentar lagi Imlek dipotong lagi. Kayak gitu. Siapa? 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 Terete terete. Yuh lah kok merem. Kok nyata kan lu. Bismillah, oper. Ini mulut ya meyot tong hitung kakak. Tong apa? Kan apiana. Apa tong apa? Ya tong apa itu mulut ah. Omong ges, omong ges. Tadi dipakai miring ya penjol rambutnya. Tadi habis tak cukur teman-teman tapi nyukurnya singkat. Cerit 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 udah.
pernah. Wahem. Oh, dia tuh wayai kerja ngantuk. Tapi kalau wayai di rumah suruh tidur tuh enggak mau tidur, teman-teman. Kayak gini. Ho ha hum ho ha hum. Omong. Hai omong. Omong. Pizza aku. Oh, pingsan. Okay, kuka. Kau tidak ye dan. 抱歉，我没听懂。 Sabar, ganti baju dulu ya. Wah, lah, kok angop-angope piye ngui. Ahem. Udah berapa kali angop-angop coba? Saya tak cerita ya. Banyak yang nanyain kalau saya sakit gimana gitu ya. Kalau Tila sakit ya masih nggak kerja, teman-teman di rumah saja kayak gitu. Saya tuh kalau seandainya sakitnya parah ya telepon kakaknya suruh datang nganterin saya ke dokter. Itu istirahat di rumah berapa hari saya sakitnya, dia ngalah nggak kerja kayak gitu, teman-teman. Ya tetap saya yang jaga, nggak ada yang jagain. Saya tetap kerja jagain dia, cuman ya nggak begitu nggak begitu sibuk banget kayak gitu. Kalau saya sakit ya dia yang nggak kerja, cuti di rumah sampai saya sehat. Kalau saya udah baikan, dia baru kerja kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau banyak yang penasaran nanyain kalau mbaknya sakit gimana, ya tetap kerja, ya saya tetap jagain. Kalau sakitnya cuman flu biasa kayak gitu, minum vitamin, minum obat, udah terus istirahat di rumah kayak gitu, teman-teman. Jadi ya wis kayak dulu, dari dulu kayak gitu. Kalau saya sakitnya sampai harus ke rumah sakit ya, kakaknya itu yang nomor 2 bantuin nganterin saya ke rumah sakit kayak gitu. Habis itu ya udah, paling saya tuh di infus kayak gitu, terus ke ke emergency umpamanya, terus minta di infus suntik vitamin, udah sehat. Gimana tuh dah, gimana tuh guys ya, wis tugasnya kayak gini ya. Ya mudah-mudahan jangan sakit lah saya, tetap sehat. Pokoknya terima kasih buat kalian semuanya, selalu mendoakan saya, selalu mendoakan Mas Bos. Terima kasih. Tengisa time out itu. Iya. Woi lah, mewah time out itu tengisa be yakin. No idea. Udah. Tengisa. Oh, ke depan guys. Tuh. Oh, cepetan. Okay, saya cepetan. Okay, buka. 是音量40%。
抱歉，我没听懂。OK， 不管。电视音量48。抱歉，最大声只能到10。OK， 不管。电视音量40%。如果想调整音量，请说调高。电视音量40%。如果要控制连接到的声器，电视音量40%。